wa kifayatin, sunnah kifayah li ahli kulli baitin, untuk setiap keluarga itu diwakili satu orang cukup, gugur kesunahan kepada semuanya. Contoh, suami, istri, anak lima, misal. Suami, istri, anak lima, ada bapaknya, ada ibunya, satu rumah. Si suami mengeluarkan kambing satu, maka kesunahan gugur untuk satu rumah ini. Jadi tidak disunahkan kamu semuanya. Boleh mengeluarkan semuanya, boleh satu rumah. Tapi kalau seandainya salah satu mewakili untuk mengeluarkan korban satu rumah, mendapatkan pahala menurut Imam Nawawi. Jadi jangan khawatir, wah Beb, saya nggak dapat pahalanya. Boleh nggak satu kambing niat buat dua orang? Niatnya oleh. Satu kambing niatnya buat satu orang. Satu kambing buat satu orang. Satu sapi buat tujuh orang. Satu onta buat tujuh orang. Jadi satu kambing niatnya buat satu orang, tapi kalau pahalanya diniatkan buat, wah sak keluarga tak niati, oleh ganjaran kabeh, insya Allah kabeh oleh ganjaran. Allahumma amin. Gitu. Jadi kalau masalah ganjaran, monggo, berapa orang pun yang kamu ikutkan, silahkan. Tapi kalau masalah niat, keabsahan, kambing hanya untuk seorang, satu orang.